Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi dengan Dapur Uni Titi. Sekarang Uni akan masak menu sederhana. Buatnya gampang dan mudah, hasilnya tetap enak dong. Penasaran dengan cara dan bahannya? Yuk tonton sampai selesai. Ikan secukupnya, jenis ikannya bebas. Lalu, marinasi ikannya dengan jahe, bawang putih, dan garam. Bahan pelengkap lainnya, tempe, tahu, dan jengkol. Untuk banyaknya, disesuaikan dengan kebutuhan dan selera teman-teman saja ya. Untuk bumbunya, bawang putih, bawang merah, cabai, dan tomat. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabenya bisa dikurangi ya. Goreng terlebih dahulu jengkolnya sebelum minyak panas ya, agar supaya jengkolnya pulen. Sambil terus diaduk ya. Tingkat kematangan jengkolnya sesuai selera saja. Ini sudah pas, angkat dan langsung direndam dengan air dingin. Lanjut menggoreng tahunya. Sebelumnya tahunya sudah dimarinasi dengan garam ya. Jangan lupa dibalikkan agar tidak gosong. Setelah dirasa matangnya sudah pas, lalu diangkat. Lanjut menggoreng tempenya. Sebelumnya tempenya sudah dikasih garam ya. Lalu dibalikkan. Setelah matang, angkat. Lalu goreng ikannya. Kalau bagian bawah sudah mulai mengering, baru dibalikkan ya teman, agar supaya ikannya tidak hancur. Kalau dirasa keringnya sudah pas, lalu diangkat. Lanjut menggoreng bawangnya. Sebelumnya, bawangnya ini Uni bagi dua ya. Sebagian diiris dan sebagian lagi diulek. Kalau bawangnya sudah sedikit kecoklatan, baru digoreng cabenya. Lalu diaduk agar matangnya merata. Waktu mengulek tadi, cabenya sudah dikasih garam ya, jadi tidak usah ditambahkan garam lagi. Mecin secukupnya, ini opsional aja. Kalau mau diganti dengan gula, sesuai selera teman-teman ya. Setelah cabenya hampir matang, masukkan jengkolnya. Lalu masak sebentar. Hal ini dimaksudkan agar supaya jengkolnya tetap lunak sampai besok. Setelah dimasak sebentar, lalu matikan apinya dan biarkan cabenya dingin. Setelah cabenya dingin, baru diaduk ikan dan lain-lainnya dengan cabe. Aduk sampai rata. Setelah rata, siap disajikan. Enak dimakan dengan nasi hangat. Oh ya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Uni. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video Uni selanjutnya. Kalau ada salah kata atau ucapan Uni mohon maaf ya. Assalamualaikum.